kita mau main ke Mill Mountain yang sekitar 40 meter dari sini. Kita mau ke stasiun dulu, deket sih, cuma biar efisien waktu dan tenaga. Yuk, gaskan. Pintu keluarnya Eki, terus lanjut ke sana. Lanjutin tuh arahnya ke sana, deket banget pokoknya dari Kidu Nanjoin Eki. Mau main musik di kereta ini, jembatan. Coba so pemandangannya masya Allah. Ini perjalanan dari stasiun ke lokasi, jalan kaki deket ini. Larangan. Ini kita sudah sampai pintu masuk Kuil Nanjoin. Sini. Oh sini. Ke Buda kan? Iya, iya. Iya ke sini. Yuk. Ramai nih guys. Soalnya terowongan. Apa hasilnya nih? Apa hasilnya dingin? Pertamanya sejuk. Ada ikannya gak ini? Oh gak ada ikannya? Lumpur duit. Oh disini lumpur duit? Oh ini ada kerusahaan. Sini ngelempar duit. Beginilah suasana di Kuil Nanjoin. Warning, you will be asked to leave the temple. Oh, ini larangannya tidak boleh memakai. Bikin video mulu kan di atas Instagram guys. Pemandangannya bagus sekali ini. Ke bawah itu langsung parkiran. Langsung ke atas aja guys. Teman-teman udah ke atas. Ini di atas nanti ada patung Buddha yang beratnya 3000 ton berapa gitu ya. Ini Kuil Buddha. Ini tepatnya di
atas gunung nanti. No foto. Oh, video boleh berarti. Ya kan, enggak boleh foto tapi video boleh. Assalamualaikum. Oke, ini ada tempat beribadah. Kasih uang, ada uangnya nih. Yang satu jam, siapa yang satu uang ya? Tempat etiket. Tidak boleh merokok, minum bir, makan, selfie. Kita sudah sampai. Kuil Nanjoin. Patung Buddha terbesar, 3000 tahun. Ini teman-teman pada selfie. Halo guys, kita lagi di Kilman Join. Ini ada di sana itu ada patung yang beratnya 3.300 ton. Dan ini ramai banget nih, masih natsumi-natsumi. Ini pun musim panas. Jadi teman-teman pada libur. Itu di sana ada kereta tepurnya lewat, guys. Karena di sini tuh deket dengan kereta stasiun ya, guys. Paling cuma 5 menit sudah sampai sini. Kalau naiknya paling 10 menit sudah sampai sini. Dan ini sangat recommended sekali, guys. Gratis, guys. Ini tempatnya di Sasaguri, Fukuoka. Ini kuil Buddha. Tempat beribadah untuk Buddha. Ini tempatnya di atas gunung. Di bawah itu terlihat ada Eki-nya. Eki itu stasiun ya, stasiunnya di sana itu deket terus stasiunnya, terus ini Nanjoin Temple. Keren sekali nih guys, ini menurut Google patung terbesar ya, patung Buddha terbesar di dunia. Suasananya cerah. Di sana juga ada yang jualan es krim. Harganya 300 yen, sekitar 30.000 lah. Untuk mengobati rasa panas di sini, karena sini lagi musim panas. Jadi ya mau enggak mau harus panas. Oke guys.
arah sini juga bisa ternyata. Dari kakinya itu terus ini tempatnya luas. Kakinya Nanzo ini. Oh, ini petanya. Suasana begitu panas. Kepala. Ya, patung di belakang saya ini panjangnya kesana itu dari ujung sampai ujung kaki itu 41 meter, tingginya 11 meter dan beratnya 300 ton. Ini patung terbuat dari perunggu terbesar di dunia, patung Buddha ya. Pemandangannya keren. Kita mau apa itu komentarnya teman-teman bagaimana ini, bagaimana guys tempatnya? Tempatnya panas. Panas. Pemandangannya bagus ya kan? Iya bagus. Oh. Gimana Mas Edo? Panas? Kesannya gimana ini? Udah 10 kali kesini ya? Satu kali lagi bisa jadi juru kunci Mas. Semakin ya, siang semakin banyak. Udah guys, udah guys. Udah guys. Ini kita lagi libur Natsu Yasumi 2 hari libur. 2 hari libur, besok masih libur. Natsu Yasumi bukti ini apa sih? Kita mau pulang dulu ya. See you next time. See you next time.